apa? Kemarin janjian sama Mas Faizin. Ya. Untuk belajar fiber optik. Oh ya, silakan untuk Mas Faizin. Mas Faizin, Pak. Pak Faizin. Lagi ngapain itu, Mas? Ini proses penyambungan fiber optik. Nah, ini tadi selesai penyambungan fiber, tinggal pengukuran perdamat. Itu lagi ngapain sih, Mas? Ini tadi selesai menyambung, terus mau ngukur daman. Coba sedang berjalan. Emang bedanya kabel FO sama kabel biasa apa, Mas? Kabel FO ini terbuat dari serat kaca. Jadi untuk kecepatan transfer data dia lebih cepat karena medianya cahaya. Terus keamanannya data lebih akurat, masalahnya juga dengan dimensi yang sekian kecilnya dapat meringkas tempat. Di itu ya, Mas, keunggulannya ya, utamanya di kecepatan transfer data. Oh, iya. Nah, itu lebih jelasnya nanti biar disampaikan Pak Bagus ya. Untuk Pak Bagus ya. Tasnya ditaruh sini. Taruh sini ya? Iya. Pak Bagus, ya. Ini adik kelas minta dijelaskan tentang fiber optik dan alat-alatnya yang untuk nyambung. Oh iya, mari kita. Coba. Ya. Ini ya. Ban. Ini namanya OPM, Optical Power Meter. Ini alat yang digunakan untuk mengukur peredaman. Ya, ini ada lagi VFL. Ya, ini center. Ya, ini seperti ini. Nah, ada gelasnya seperti ini. Terus ada lagi ini splicer. Ya, digunakan untuk menyambung kabel ini single core. Ya, sebelum disambung nanti diberi namanya ini ada selubung. Ya, nah, seperti ini. Ya, seperti itu. Terus di sini juga ada konektor SC namanya, subscriber konektor. Ya, konektor ini dipasang di ujung kabel FO yang seperti ini. Ya. Ini. Kalau yang ini sudah terpasang? Sudah. Kalau yang ini sudah terpasang. Nah, kabel ini nanti menggunakan spacer ini untuk menyambung. Ya. Kalau yang ini belum terpasang. Ini kita belinya box atau ROM, ya, itu. Gimana? Masih ditanyakan? Sudah, Pak. Kalau sudah, nanti biar dipraktekan sama kakakmu ya, Mas Faizin. Iya. Untuk pemasangan dan pengupasan kabel apa itu, FO, ya. Hati-hati ya. Nanti kalau sampai salah, itu nanti bisa lancap ke kulit. Ya, biasanya menyebabkan gatal. Gitu. Jadi sebaik hati-hati dalam pengupasan kabel fiber optik. Iya, gitu ya. Iya. Gini aja, Pak. Ini biar langsung saya ajak ke aja itu saja. Oh iya, silakan. Tahu prakteknya di lapangan itu sebenarnya. Oh iya, silakan. Monggo, ke saya ke aja gitu. Mari, Pak. Iya. Mohon izin. Amin. Ya. Di sana ada praktek pemasangan jaringan juga. Di sana tempat
prakteknya anak-anak PGRI satu. Di mana itu, Kak? Itu di Nganjuk. Tempatnya di Baron. Motormu yang mana? Yang bonceng. Tasmu ntar depan. Tas. Nanti mampir rumahku dulu, tukar motor, soalnya STNK-nya cek. Oh, ya, ya. Surat-suratnya nanti. Ya, oke. Okay. Sama sekalian mau servis. Oh, ya. Adalah tempat PSG saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Ini adik kelas saya ingin tahu tentang fiber optik dan juga AJT ini. Kalau PT Agusa Teknik itu bergerak di bidang telekomunikasi. Terus apa itu? Selama ini berdiri dari tahun 2017. Termasuk masih baru. Masih baru banget. Jadi kalau apa? Kalau kayak anak kecil ya masih baru belajar gitu loh. Terus apa lagi ya? Ini mau melihat praktek lapangannya yang sedang berjalan di sini. Bisa apa? Ya silahkan, nggak apa-apa. Sama apa, sama teman-teman yang di lapangan nggak apa-apa. Yang prakerin di sini. Iya, yang prakerin di sini. Kalau mau nyambung kabel silahkan. Ya. Kalau mau langsung praktek juga nggak apa-apa. Bisa diantarkan Bapak? Silahkan, nggak apa-apa. Silahkan kalau lihat monitor, fungsinya banyak banget itu tower ini. Jadi kalau mau lihat itu silahkan ya. Ini kapasitasnya 350 mpgs untuk menyatu darah dingin, terus darah tak terban, terus daerah sana Patean Towo juga gitu. Di sini sudah terdapat 200 user. 200 user lengkap. Banyak ya. Iya. Ayo kita lebih jelasnya lihat ke konsumen, sekarang lihat ODP-nya sekalian. Kebetulan ada teman-teman yang pakerin di sini. Yuk, silakan. Bro, PSG di sini. Iya, Bro. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ini adik kelas mau mengetahui sistemnya fiber optik juga penerapannya di lapangan. Kalau gitu langsung aja ke ODP dulu, nanti baru ke pelanggan. Oh iya, lebih jelas. Ini ikut masnya ini. Ayo, monggo. Ini masangnya jauh enggak? Ya. Thank you.
ini namanya apa sih? Yang kotak itu namanya ODP. Masnya itu kenapa? Ini masnya nyari yang enggak, sudah enggak berlangganan. Ini masih full, berarti dicari ada berlangganan buat pasang yang baru. Dialihkan. Kalau ini apa mas namanya? Namanya modem. Kegunaannya? Gunanya buat nanti datanya modem dimasukkan ke grup, nanti dicari dari pusat. Nanti dikasih tahu yang sudah enggak berlangganan mana, terus dicari. Ini pakai kabel FO ya? Ya, yang ini ya kabel FO. Tapi ini kan RC. Ini buat nancapkan FO-nya yang ini. Terus yang ini ditancapkan ke ini FO-nya. Nah, ini namanya router di atau pemecah jaringan dari ODP dipecah ke sini dan bisa digunakan untuk handphone, laptop ataupun komputer. Ya. Nah, kalau ini kita harus membayar deposit dulu. Nanti baru bisa mengakses internet. Terus yang buat ini, buat memecah ini, yang LAN 4 ini nggak bisa digunakan karena yang LAN 4 ini buat modem TV sama UC telepon. Yang 1, 2, 3 bisa diakses dengan laptop, bisa komputer, bisa selain yang LAN 4. Terus tadi masnya bawa kotak isinya apa mas? Itu alat buat nyambung kabel FO nya. Oh, alat-alatnya ya? Ya. Kalau tadi masnya kok bawa HP? Oh, ini untuk ini SN. Kita itu kan kalau pelanggannya penuh ya, harus valin untuk mengetahui pelanggan yang sudah tidak berlangganan. Nah, ini namanya splicer. Ini coba. Yang splicer yang mana ya? Yang ini. Buat alat sambung. Terus yang ini buat melepas kabel FO. Terus yang ini buat pemotongnya, buat meluruskan kabel FO nya yang ini kecil, ini holdernya buat ganti ini. Ini kalau nyambung tengah, kalau putus tengah nyambungnya bawah ini, tapi kalau nggak nyambung tengah bawah ini. Ini dari SOC ke kabel fiber ini deh. Jadi sebelum dikupas itu harus dikasih alkohol terlebih dahulu. Ya, ini buat mengupas yang ini ya. Nama kornya FO yang kecil ini nanti dikelupas. Tiga ini untuk pelindung kabel FO agar ketika ada orang yang bermain layangan tidak langsung terkena dari FO nya ini. Nah, ini cara ngelepasnya gini deh. Dipotong terlebih dahulu pinggirnya. Itu dikelupas dari ketiga ini, satu untuk yang sini, dua untuk tengah, yang tiga untuk core. Nanti kalau yang dua buat kelupas itu putus kabel core-nya itu. Habis itu kita potong terlebih dahulu. Nah, nanti baru dimasukkan ke splicer.
harus dipaskan ke angka 20. Sambungkan dari kabel FO ke SOC. Ini namanya alat lain sudah mengerti? Sudah. Ayo saya ajak ke rumah pelanggan buat nanti saya ajari benang kabel dan buat nyambung. Mana lagi? Ke rumah pelanggannya yang lagi benang kabel berarti ini? Ya, terus sampai nyambung. Siap, siap, siap. Nanti pemasangan jaringan baru WiFi. Mbaknya sudah registrasi yes. Ke Telkom Indihome? Iya sudah. Oh, nanti dengan tunggu rumen ya. Ini kalau tadi kenal NKB saking UTP, baru nonton diarah kita beyond ini. Nanti dengan tunggu rumen ya. Permisi Mbak ya, saya pasang kabel dulu. Atau penyambungan kabel fiber optik. Langkah-langkahnya ini harus dipersiapkan atau dikeluarkan dulu alatnya, yaitu ini namanya fiber cleaver. Nah, ini namanya fiber cleaver atau alat pemotong. Ya, di dalamnya terdapat sebuah pisau atau pemotong. Nanti fibernya ditaruh sini, dipaskan di angka 20, di angka 16. Nanti habis itu diterapkan seperti ini, otomatis nanti fibernya akan kepotong. Setelah fibernya kepotong, nanti ditaruh sih di spacernya. Nah, setelah core-nya dikupas menggunakan stripper, nanti core-nya ditaruh di jepitan ini dan disambungkan dengan yang udah ada konektornya atau SOC. Setelah itu kita tutup dan ditekan
listrik atau kabel listrik. Ini kalau sambungannya jelek, ini yang nggak lurus, berarti kabel yang sebelah ini belum lurus, harus di kupas lagi. Nah, setelah tersambung, nanti ujung dari SPC-nya itu kita colokkan di sini dan capkan. Nanti setelah disambungkan dari ODP, nanti maksimal dari redamannya itu -25. Kalau melewati -25, nanti harus diulangi lagi sampai harus -25 ke atas. Nah, kalau sudah begini tinggal dipasang di rumahnya. Ada yang tanya lagi enggak? Sudah Mas, terima kasih. Oke guys, udah clear? Alhamdulillah sudah clear. Udah siap pasang di rumah ini? Udah, siap. Gimana? Ada yang ditanyakan lagi? Sudah paham. Nanti kapan-kapan boleh belajar ke sini lagi ya? Ya, boleh. Monggo nanti konfirmasi ke saya. Bisa. Oke. Main ke sini lagi. Kalau sudah selesai, saya tak langsung pulang ke Kediri lagi. Oh, nggih. Hati-hati Mas. Nggih. Salam ke Pak Agusnya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Mari Mas, merepotkan. Ya. Sebelum memulai pembelajaran, silahkan salah satu untuk memimpin doa. Ya, silahkan. Siapa yang memimpin doa biasanya? Izin, silahkan. Siap, gerak. Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian bisa duduk dulu. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulangi lagi ya tentang perawatan fiber optik ya. Karena kemarin itu ada temanmu yang sempat bertanya ke saya. Saya ulangi lagi, apakah kalian masih ingat tentang perawatan fiber optik? Masih. Siapa yang masih ingat? Ya Pak. Mejin. Ini namanya apa Jin? Liver Pak. Liver? Ya. Ini berfungsi untuk apa Jin? Buat motong inti core dari fiber optik. Oh iya. Ini namanya liver. Ya. Cleaver ini digunakan untuk memotong inti ya dari fiber optik ya, seperti ini tampilan dari cleaver ya. Terus siapa lagi yang masih ingat? Saya Pak. Nah oke, okay. Nana, ini namanya apa Nan? Stripper. Apa? Stripper. Stripper ya, fungsinya untuk apa Nan? Untuk mengupas kabel inti optik. Untuk mengupas kabel inti optik. Kabel inti optik. Oke ya, ini saya ulangi lagi. Ini stripper ya. Stripper ini bentuknya hampir mirip seperti apa ya? Tang. Ya, seperti tang. Nah ini. Nah di sini juga ada tulisannya ya. Fiber optik stripper. Fungsinya itu apa fungsinya? Mengupas apa? Pelindung dari fiber optik ya, dengan menggunakan alat ini maka kita bisa mengelupas ya pembungkusnya. Jadi fiber optik itu ada pembungkusnya. Nah, untuk mengelupasnya menggunakan alat ini yang namanya stripper. Oke ya, saya jelaskan untuk peralatan dari fiber optik ini. Ini tadi sudah disebutkan oleh temanmu ya, si Faizin ini. Ini tadi namanya adalah
clipper berfungsi untuk memotong ya, seperti ini clipper. Terus yang kedua yaitu stripper, tadi juga sudah disebutkan oleh temanmu Nanang ya, stripper ini berfungsi untuk mengelupas pembungkus ya, digunakan untuk mengelupas pembungkus dari fiber optik. Jadi fiber itu nanti dikelupas, setelah pembungkusnya itu terkelupas dengan stripper ini, dibersihkan dengan menggunakan apa biasanya? Alkohol. Kalau tidak ada alkohol, bisa menggunakan apa? Tisu basah. Ya. Terus ada lagi ini. Ini namanya adalah OPM. Apa kepanjangan OPM? OPM itu kepanjangannya Optical Power Meter. Ya, seperti ini OPM. Tampilan dari OPM. Nah, ini ada colokan ya. Ini digunakan untuk menancapkan konektor dari fiber optik. Nah, OPM sendiri berfungsi untuk apa? Mengecek redaman. Ya, ini OPM. Terus ada lagi, ini apa tadi namanya? Double stripper. Fungsinya untuk apa fungsinya? Mengupas jaket kabel fiber optik. Ya. Ini fungsinya untuk mengupas jaket ya. Jaket itu berarti kulit yang paling luar dari kabel fiber optik. Selanjutnya yaitu ini. Apa yang namanya? Splicer. Namanya apa? Splicer. Ya, ini splicer. Ya, ini ada tempat duduk yang ini ya. Fungsinya buat apa? Splicer ini untuk menyambung. Menyambung apa? Inti core daripada optik. Ya, untuk menyambung inti core dari fiber optik. Untuk tampilan dari splicer ini seperti ini. Ini kalau kita buka, nah, ini adalah splicer. Ya, jadi kabel fiber optik nanti ujung-ujungnya sini nanti ini dinyalakan dulu ya, dinyalakan lalu dipanasi menggunakan splicer untuk menyambung seperti itu. Gimana? Ada yang tanyakan lagi? Dari penjelasan saya? Yang sudah paham? Mungkin nggak kelihatan Pak, tadi kan masih di cover. Oh iya. Yang belakang gimana? Kalau mau tahu bisa ke sini dulu. Kelihatan nggak yang belakang? Kelihatan. Hah? Kelihatan? Kelihatan. Yes. Oke ya. Ini tadi saya sudah memperkenalkan satu persatu peralatan yang dibutuhkan dalam penyambungan kabel fiber optik. Ya. Ada yang nanyakan? Ya. Kalau tidak ada, saya ke dulu pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.